Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam siap memimpin Timnas Indonesia untuk arungi laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak. Di sela kesiapannya, rumor masa depan Asnawi Mangkualam bersama timnya masih belum jelas. Kontrak Asnawi Mangkualam bersama J6 Dragons akan berakhir pada akhir tahun ini. Meski demikian, ada opsi untuk memperpanjang kontrak selama satu tahun lagi andai kedua pihak sepakat. Saat ini baik Asnawi dan J6 Dragons masih fokus untuk laga pamungkas kompetisi kasta kedua Liga Korea Selatan. J6 Dragons akan jalani laga terakhir dengan bertandang ke markas Bucheon FC tanggal 26 November mendatang. Karir Asnawi Mangkualam sebagai pemain Abroad selama dua musim cukup meningkat. Berbagai kendala perlahan mampu diatasi oleh pemuda asal Makassar tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan statistik Asnawi selama bermain di Korea Selatan. Bersama Ansan Grenners, Asnawi mampu torehkan 2 gol dan 3 assist dari 42 pertandingan. Bersama J6 Dragons, Asnawi torehkan 2 assist dari 26 pertandingan. Pengalamannya sebagai Abroad kemudian berimbas pada penampilannya bersama timnas yang semakin matang. Asnawi sudah dipercaya untuk jadi kapten memimpin para pemain timnas Indonesia berlaga. Seiring dengan belum pasti masa depannya di Korea Selatan, rumor beredar jika Asnawi akan kembali bermain di Indonesia. Bukan PSM Makassar tim yang membesarkan namanya, melainkan Persib Bandung yang dikaitkan dengan Asnawi. Persib Bandung dikabarkan tertarik datangkan Asnawi Mangkualam di bursa transfer paruh musim ini. Persib membutuhkan fullback kanan baru usai Putu Gede gabung Bayangkara FC. Sosok Asnawi yang militan serta kuat dalam menyerang dan bertahan dinilai cocok untuk mengisi fullback kanan Persib. Akan menjadi kejutan di bursa transfer paruh musim andai Asnawi kemudian jadi gabung Persib Bandung. Selain itu, akun official Persib seolah memberikan kode melalui postingan di media sosial berikut. Caption 1/4 kemudian banyak yang mengartikan sebagai 14 yang merupakan nomor punggung Asnawi Mangkualam. Persib dalam beberapa musim terakhir selalu membuat kejutan di bursa transfer. Apakah kejutan baru nanti dengan resmi gabungnya Asnawi Mangkualam?